semua keluarga yang mengambil jenazah tersebut, ya, itu sudah dipanggil, tinggal menunggu hasil datang yang bersangkutan. Karena baru kemarin kita panggil, mudah-mudahan segera datang bersangkutan untuk penanganan itu langkah awal mengetahui kita siapa yang punya inisiatif terhadap hal ini. Adakah orang yang menyuruh yang bersangkutan atau mungkin dia sendiri yang memprovokasi keluarganya untuk mengambil jenazah tersebut. Dan ini sudah, ya kalau menurut saya sudah masuk unsur-unsur pidana dikenakan kepada yang bersangkutan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!